Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Alhamdulillah hari ini pada tanggal 28 Maret 2024 tepatnya jam 12 bahwa revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 telah disahkan dan dibacakan oleh Ibu Puan Maharani dan langsung disambut pidato oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito. Terkait itu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, saya ucapkan terima kasih kepada eksekutif dan legislatif. Kepada teman-teman, perjuangan kita belum selesai dan ini adalah awal untuk maju dan suksesnya desa se-Indonesia. Karena itu, mari kita berjuang semangat terus untuk membangun desa kita masing-masing di Indonesia. Jangan sampai desa kita tertinggal, ya, sumber daya manusia harus ditingkatkan, ekonomi kita harus ditingkatkan, ya, infrastruktur harus lebih baik, sehingga ekonomi akan lebih baik ke depan, masing-masing desa se-Indonesia. Desa maju, kecamatan maju, kabupaten maju, maka provinsi maju, otomatis di Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Desa Bersatu sama rekan-rekan yang lain, alhamdulillah sebagai peninjau kami mewakili teman-teman kepala desa, perangkat desa dan BPD se-Indonesia. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan sukses revisi Undang-Undang Desa disahkan pada tanggal 28 Maret 2024. Terima kasih Pak Ketua Umum DPDI, Pak Widiartono. Semangat selalu. Siap. Alhamdulillah. Syukuran, kita syukuran. Oke, terima kasih. Hai, alhamdulillah setelah melalui perjuangan cukup panjang RUU desa akhirnya hari ini sah diketok palu. Terima kasih kepada pimpinan DPR RI, kepada pemerintah, akhirnya kepala desa, BPD, perangkat desa kembali bersemangat untuk menjalankan tugasnya. Terima kasih. Siap. Dengan telah disahkannya revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, kami dari APDESI apresiasi yang tingginya untuk pimpinan DPR, kita anggota, juga pemerintah dalam hal ini wakil Mendagri, dan terima kasih pula untuk para pejuang desa dari 8 organisasi desa serta anggota termasuk para penggiat desa, praktisi desa. Semoga dengan telah disahkannya revisi Undang-Undang Desa ini mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi, bisa membangun optimisme, bisa membangun akselerasi dalam pembangunan di desa di seluruh Nusantara, rakyat desanya sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kalian para aparatur pemerintah desa, para desa, perangkat desa, BPD, RT, RW dan seluruh rakyat desa di seluruh Indonesia. Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bahwa perjuangan kita semua dari awal hingga detik ini, Kamis 28 Maret 2024. Alhamdulillahirabbil alamin dengan ridho Allah Subhanahu wa taala revisi undang-undang desa untuk kemaslahatan rakyat desa, untuk kemaslahatan aparatur pemerintah desa hari ini disahkan oleh DPR RI dan oleh pemerintah. Allahu Akbar. Semoga akan membawa kemajuan dan kemakmuran untuk desa menuju desa yang mandiri. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa kuat, Indonesia maju, rakyat sejahtera. Merdeka! Merdeka! Mantap! Ini kangkung ini dari mana ini? Masa dari kami. Desa Timur, terima kasih kepada pemerintah. Eksekutif dan legislatif sudah mengesahkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Terima kasih. Oleh karena itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua anggota DPR RI, anggota balik, dan semua badan kelengkapan yang ada di DPR RI, dan juga kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Menteri Dalam Negeri,
dan semua eselon 1 yang dengan kementerian terkait. Sekali lagi terima kasih, semoga menjadi amal ibadah untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Desa bersatu kita maju, desa bersama Indonesia Jaya. Alhamdulillah, undang-undang revisi undang-undang desa untuk kemaslahatan kita semua terutama adalah untuk desa. Salam dari Teguh Kades Banyuri Purworejo Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Sambil jalan. Ya, kenapa Pak? Kita kan sudah disahkan undang-undang. Apa tanggapannya ini? Ya, yang pastinya kita merasa senang, ya, bahagia. Mudah-mudahan dengan disahkannya RU Desa, desa akan lebih maju, ya, akan lebih berdaulat. Dan RU Desa ini bukan hanya keinginan, bukan sekedar keinginan, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk desa, ya. Jadi alhamdulillah hari ini sudah disahkan, kita tinggal bagaimana ke depannya untuk lebih mantap. Yang jelas ke depannya tambah semangat. Harus. Ya. Oke. Okay. Memajukan desa. Mantap. Oke. Okay. Nah, ini kan adem banget dibuka pintu gitu. Mantap Bapak ini. Makasih ya. Makasih Pak. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.